ayo lihat balik, Marin lihat balik, please lihat balik. Aduh, gila Marin berani banget loh. Itu tadi gambling sumpah. Sumpah tadi Marin, Marin tuh gambling loh. Kalau Gojo ternyata beneran gak tidur tuh gimana ya? My Dress Up Darling episode ke-12, si boneka Ria sedang jatuh cinta. Guys, ini episode terakhir dari My Dress Up Darling. Kita tonton sekarang. Aku juga ingin memastikan bentuk pita jadi tidak masalah. Tapi sayang sekali kamu tidak bisa datang ke festival bersama ayah. Nih si Marin cosplay apa lagi nih? Festival, oh festival musim panas Hinamatsuri ya, nggak salah namanya. Tuh ada rem sama ram aja di belakang. Bawanya kayak Bunny Girl Senpai aja. Nggak ada semangat, padahal aku belum ke festival apapun tahun ini. Gojo nggak ada baju lain apa? Ih, by the way, ini dah. Kan kemarin accident ya. Ini berdua masih aja di dalam satu kamar yang sama deh. Shit. Model pembaca. Ada penyunting majalah yang datang ke salon kecantikan langganan. Gila, Marin masuk majalah loh. Aih, gila. Wah, kagak beres anjir, cakep banget di situ. Kenapa kamu sambil bagian lebih sering dari sebelumnya? Iya. Baru inget mau beli kamera. Aduh, nonton film horor berdua di kamar loh, kagak beres deh. Padahal kemarin baru accident loh, baru kejadian anjir. Gojonya biasa aja anjir. Masih. Malah Marin yang ketakutan anjir. Anjir. Aduh, Chainsaw Man. Ditantang aja sama Gojo. Cara membuat kostum dan riasan khususnya bisa jadi referensi. Oh gila Gojo. Sisanya tinggal foto yang ini. Syukurlah kembar soalmu ketemu. Setelah nonton film tadi, interior sekolah jadi terasa serem. Oh,
Gila. Gojo, gojo. Mie dingin dengan bakwan hidangan lalat dengan sayuran bawang bombay dan udang. Aduh, kolam renang anjir. Jebres. Jebres. Aduh, bisa berenang gak tuh orang? Tenggelam anjir beneran. Aku memang tidak bisa mengabung sama sekali. Shit, gila. Aduh. Kacau. Kami makan, mengobrol dan berfoto di kedai pantai. Rasanya sangat santai dan menyenangkan. Selagi duduk di pasir dan menunggu kepergian. Jadi ingin ke sana meski tidak bisa. Nah, terakhir mereka berdua ke pantai juga nggak berenang ya, kayak cuma di pinggir doang. Kok bisa mati kalau tenggelam jadi jen diulangi. Aduh, gila dah. Kayak couple anjir, gila. Cuman karena mereka nggak bukan pacar jadi kayak merasa enak gitu ditonton loh. Auranya lebih kerasa. Kalau pacaran udah kayak wajar gitu loh. Aduh, ngelapor lagi. Udah kayak pacar anjir. Gojo ganti baju kenapa? Allah, Allah. Hati-hati banyak kendaraan. Kayak anak Jepang desa banget gitu loh. Oke, akhirnya mereka pergi ke Hinamatsuri, festival musim panas. Aduh, kapan ya gue ngerasain ya? Oke, ini Marin bakal gimana nih? Marin pakai kimono nih, guys. Kita lihat nih Marin pakai kimono gimana. Duh, rambutnya gila. Auranya beda banget. Wah, kacau banget. Auranya beda banget. Oh, yukate, kok kimono sih?
Nih. Digodain. Beneran. Pesona tengkuk. Diliatin tengkuknya mulu. Makan. Makan mulu. Semuanya dibeli. Kagak beres anjir. Duh, kenapa nih episode terakhir sih? Nyebelin deh. Ini pertama kalinya aku datang ke lapangan untuk melihat kembang api. Itu makanannya belum ada yang dimakan. Momen-momen anime romance banyak banget yang begini nih. Seinget gue apa ya, Lovely Complex. Terus Aoharu Red ada gak ya? Tokyo Revenger juga ada. Yang paling inget Lovely Complex sih. Oh iya, Kaguya sama Lovely Sport juga. Dan maaf bila mengejut kamu. Ini Gojo kalau dilihat dari dekat. Tapi aduh. Wah, Gojo mau ngomong enggak nih? Mau nembak lagi jangan-jangan. Wah, gila sih kita kita Gawamanin benar-benar ngerubah hidup Gojo banget deh. Gila kan, lu nggak pernah tahu guys, bertemu dengan orang yang tepat gitu loh. Makanya jangan pernah sia-siain orang yang datang ke kehidupan lu gitu loh. Soalnya lu nggak tahu siapa yang bakal ngubah kehidupan lu. Ayo lihat balik, Marin lihat balik. Please, lihat balik. Aduh. Ayo dong, please eye contact, eye contact. Eye contact. Ih, finally. Wah, ini udah momen sih, ini udah momen. Ini momen, ayo dong. Ayo dong, ayo dong. Siapa gitu, ayo dong. Ngomong kek. Ngomong, please. Goblok, goblok. Ah, kesel gue. Aduh. Momen lagi epic-epic itu. Cuman gak apa-apa sih. Terlalu cepat juga kalau harus pacaran aja. Itu sakit perut. Aduh. Wah, bau-bau digendong nih anjir nih. Demo. Kenapa nggak Gojo aja sih yang bilang? Kenapa harus Marin yang bilang?
yang terakhir benar-benar badai. Kakinya lecet aja. Gojok. Tahun depan bakal ngelihat lagi nih. Lah. Oh, kaget gua anjir, gua kira udah selesai. Bentar guys. Kita skip dulu. Oke, buset kaget gua tiba-tiba udah ending. Oke. Oke, ini ada apa lagi nih? Sekarang kamu sedang apa? Aduh. Sleep call. Aduh, goblok. Anjir, nonton film horor sendirian. Mari nekat dah anjir. Lebih serem anjir. Anjir jadi inget Nyi Eru Kocan deh. Jadi inget Nyi Eru Kocan anjir. Itu hanya cerita kan. Aduh, sleep call beneran anjir, gila. Gojoknya udah ngantuk banget deh. Ada seri yang ingin ku tonton, kerja paruh waktu ku jadi kurang lama. Wah, tidur bener kan? Aduh. Gojo gak sadar nih, ngomong aneh-aneh nanti nih. Aduh. Aduh, gue deg-degan nih, gue juga ngomong aneh-aneh nih anjir nih. Aduh, 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 aduh. Gila, Marin berani banget loh. Itu tadi gambling sumpah. Sumpah tadi Marin tuh gambling loh. Kalau Gojo ternyata beneran nggak tidur tuh gimana ya? Wah, kacau sih.
Fix harus ada season 2 dan gue yakin season 2 nya ada. Guys, sekali lagi ini adalah My Dress Up Darling episode 12, episode terakhir. Dan kalau misalnya kalian mau nonton dari episode 1 sampai episode ke-12 terakhir, silahkan klik link yang ada di deskripsi atau nanti gue taruh di komen. Kalian bisa klik link di situ, kalian bisa nonton My Dress Up Darling Sub Indonesia full screen. Pokoknya udah kalian tinggal nonton aja. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat reaction gue dari episode 1 sampai episode ke-12, udah ada di playlist. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.